Kitab 2 Tawarikh. Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkat tabut Allah dari Kiryat Yarim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana, di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Arab.